Komunitas Kasepuhan Banten Kidul merupakan komunitas adat desa yang berasal dari Desa Sinaresmi, Cisolok, Sukabumi, Jawa Barat. Salah satu prinsip hidup Kasepuhan Sinaresmi adalah mempertahankan ketahanan pangan, dan ini menjadi model penting bagi kedaulatan pangan nasional. Komunitas Kasepuhan Banten Kidul merupakan komunitas adat desa yang berasal dari Desa Sinaresmi, Cisolok, Sukabumi, Jawa Barat. Kita membangun bank benih ini adalah bagian dari memberikan akses kepada para petani, khususnya petani-petani yang masih menjaga kearifan lokalnya, untuk terus mengembangkan dan melestarikan benih-benih, sehingga di benih padi, sehingga mereka memiliki sumber benih yang menjadi bagian dari ketahanan pangan itu sendiri, dan mereka ke depan mampu memenuhi secara tidak langsung kebutuhan mereka dan memberi manfaat, maksudnya memberi manfaat secara tidak langsung maupun secara langsung bagi masyarakat khususnya bangsa ini untuk mandiri secara pangan. Paling tidak harus ada pembelajaran. Bibit kita tuh lebih baik dibanding yang bibit-bibit lokal kita tuh lebih baik dari bibit. Kita harus tahu bahwa itu jati diri kita, cirinya bangsa kita, untuk bisa dipertahankan mungkin sampai akhir zaman, sampai kapanpun tidak ada batas. Sebagai komunitas adat, Komunitas Kasepuhan Banten Kidul menjunjung nilai-nilai adat sebagai falsafah kehidupan. Salah satunya adalah sistem pertanian sebagai bagian dari budaya luhur masyarakat Desa Sinaresmi. Thank you.
Kasepuhan Banten Kidul dipimpin oleh Abah Asep Nugraha. Jenis padi lokal di Kasepuhan Sinar Resmi yang mencapai lebih dari 60 jenis dan kian hari mulai terancam punah. Memang tidak hanya di desa Sinar Resmi sendiri, di desa Sinar Resmi ini hanya sebagai pemantik lah. Kita berharap bahwa program ini bisa berlanjut dan bisa kita terapkan di wilayah-wilayah Indonesia yang lainnya. Saya yakin bahwa daerah-daerah di Indonesia banyak yang memiliki benih-benih lokal yang selama ini mungkin tidak diperhatikan untuk kelestariannya. Jadi kita berharap Dompet Duafa akan terus, kita juga berharap pihak-pihak lainnya untuk mendukung program Bank Benih ini.